Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi buat teman-teman ya yang mau ganti lampu sepeda motornya, ke biasa kan ini kita ganti ke spakbor yang variasi, itu lampunya lampu LED. Jadi jangan lupa untuk sekalian membeli pacernya yang khusus buat lampu LED. Karena kalau nggak diganti itu lampunya nggak bisa kedip, lampu sen, utama lampu sen ya, kanan kirinya itu nggak bisa kedip ya. Jadi jangan lupa, ini letak pressernya di kepala di sini. Kebetulan ini tadi lampu kita nggak hidup, makanya kita bongkar. Ini kemarin itu udah pernah gosong ya fitting lampunya ini, jadi kita ganti pakai punya Pixen. Kebetulan sama punya Pixen. Kita nggak belajar nih, kita sambung tadi longgar dan jadi nggak hidup. Nah yang ini udah punya lampu LED nih, karena kemarin itu kita pakai spakbor variasi yang 3-in-1 yang ada platnya. Jadi percuma kalau ini yang nggak diganti, nggak bisa kedip lampu sennya. Posisi ada di kepala. Ini bongkarnya kebetulan saya cari aman, jadi sayap depan ini saya buka karena takut yang di sini nanti pecah, dudukan yang di sini patah, takut patah. Ini dia posisi cantolan untuk kepalanya. Tinggal buka baut kanan kiri. Tinggal naikkan aja nih, ditungkikkan. Tapi cari aman, jadi spakbor depan saya lepas. Ini dia posisi fit laser. Nah, ini udah hidup. Kebetulan tadi nggak hidup. Jadi kita bongkar. Ini baterainya pun udah mulai. Oke. Jadi yang beli spakbor 3-in-1 jangan lupa untuk sekalian membeli flashernya biar nggak kecewa nanti udah dibeli rupanya lampu tangannya nggak kedip. Oh, ini kenapa? Karena flashernya yang bawaannya bukan untuk lampu LED, jadi dia nggak bisa mengedipkan lampu sen. Oke, ini baru kita bongkari. Kita nyoba tadi baterainya kita cas ulang ya, dari jam 5 tadi sampai jam 9, rupanya nggak ada ngaruh, nggak bisa. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau spakbor yang ini tambah nungging ke atas, jadi tinggal dipasang ring aja di atas spakbornya ini, dua atau tiga biji ya, biar spakbornya ini naik ke atas, terutama tuh yang super mutu. Kalau dipasang super mutu, sayapnya jadi